Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini dilansir dari Instastory-nya Ayu Ting Ting ya. What great day. Wah, di sini Ayu Ting Ting sedang memandangi pemandangan yang ada di sekitar hotel nih ya. Sejuk sekali pemandangannya, masih banyak hutan-hutan dan dedaunan segar di sana. Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Semoga sesuai harapan. Dan tulisan yang Ayu tulis di Instastory-nya ya, hari ini merupakan hari yang baik. Dan dilansir dari Instastory-nya Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman foto ya dari Esa. Di sini Ayu Ting Ting sedang foto berdua nih bersama Esa. Wah, kalau yang nggak tahu pastinya disangka ini adalah calon barunya Ayu Ting Ting. Lumayan ganteng dan putih, tapi ini adalah teman ya, teman baiknya Ayu Ting Ting selama liburan nih, dan juga merupakan tim dari Kishu TV. Dan dilansir juga dari akun Instagram pribadi dari Esa Omri, menuliskan dan memberikan foto yang sama nih. Dia baik dan ramah. Love you Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting kekinian artis. Artis kekinian Ayu Ting Ting. Caption yang dituliskan oleh Esa, dia baik dan ramah. Ayu Ting Ting memang terkenal orang yang baik dan ramah ya. Tidak hanya Esa nih, banyak sekali juga yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah orang yang baik dan ramah. Semoga persahabatan kalian bisa langgeng deh, tanpa ada intrik dan tanpa ada gosip-gosip yang lainnya. Semoga liburan kali ini menyenangkan. Amin ya robbal alamin. Dari unggahan Esa tersebut, banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram pribadinya ya. Salah satunya dari Desi Aitinglicious, kak salamin dong ke Teh Ayu, aku dari Jawa Timur. Terima kasih salamnya Desi Aitinglicious, insya Allah nanti disampaikan ya oleh Bang. Kemudian juga dari Bilah 1209, Ayu memang cantik, ramah, senyumnya itu yang bikin kangen. Love you Ayu Ting Ting. Terima kasih Bilah 1209 atas ucapannya. Kemudian juga dari cantik banget sih Ayu Ting Ting dari Brondas ya. Kemudian juga dari Real 20, she is very humble Ayu Ting Ting. Dan juga dari Dewanti 849, awas bentar ada akun gosip besok masuk media online bilang calon baru Ayu Ting Ting. Udah biasa Ayu Ting Ting ya digosipkan dengan orang-orang terdekatnya. Dibawa enjoy aja sama Ayu Ting Ting dengan gosip-gosip yang ada di luaran. Kemudian juga dari Nazma Lutfia, kak Ayu Ting Ting pulang ke Depoknya kapan? Udah kangen ya Nazma. Sama kayak Mimi nih, udah kangen lihat Ayu Ting Ting di layar kaca. Dan juga dari Muhammad Akbar 99, thanks bro udah jagain dan tunjukin tempat-tempat yang menarik yang indah-indah buat my queen Ayu Rosmalina. Dan Esa kebersamaan Ayu Ting Ting juga diperlihatkan nih bersama salah satu penggemarnya ya, Aminsu. Di sini Aminsu tercatat nih merupakan salah satu penggemar dari Ayu Ting Ting, dan Ayu Ting Ting sangat humble, baik, ramah. Dari pertama kali nikah, punya anak, sampai sekarang terasa dekat sekali seperti saudara ya, fans seperti saudara. Dan dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, makasih Aminsu dan Tuti Tatitut buat hari ini lumayan melelahkan buat si cantik lucu jingga. Habis deh sama Bunda Ayu Ting Ting, bikin gemes anaknya. Sehat-sehat ya Na jingga, selamat istirahat ya. Sahabat semua di rumah bisa lihat sendiri nih kedekatan Ayu Ting Ting bersama salah satu sahabatnya nih ya. Betapa bahagianya Ayu Ting Ting bisa dekat dengan anak kecil nih. Sayang banget ya sama anak-anak. Love you untuk Ayu Ting Ting dan semua keluarga nih ya.
sahabat dan sekaligus fans yang memang benar-benar dekat nih, sama seperti saudara sendiri. Dan ini adalah salah satu potret kebersamaan Ayu Ting Ting nih bersama Amingsu, dari pertama kenal sampai ke pelaminan. Wah, didatangi langsungnya sama sang idola, betapa bahagianya nikahan didatangi sama sang idola. Dan pada saat lahiran pun Amingsu dijenguki nih sama keluarga Ayu Ting Ting. Wow, luar biasa banget ya keluarga Ayu Ting Ting. Dan di sini ada sedikit cerita nih yang dituliskan oleh Amingsu di akun Instagram pribadinya. Alhamdulillah, speechless, keluarga idola mau main ke rumah dan nengokin anak fansnya. Ya Allah, ada keluarga sehambal ini. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Love you semuanya. Dan curhatan selanjutnya di sini Amingsu, unfathomable. Sampai sekarang idola datang ke nikahan kita. Perasaan lo kayak gimana? Pasti speechless parah. Makasih banyak Teh Ayu Ting Ting, ibu Mom Ayu Ting, sekeluarga udah selalu baik, care banyak, bantu Aming. Gak tahu harus bilang apa lagi sama ibu sama Teteh yang pasti pada nyempetin datang kemarin, jadi kado paling spesial banget buat Aming. Sehat, bahagia, dan sukses terus buat semuanya. Kangen momong si keriting, karena kemarin waktu nikah Ikis kayak gak kenal gitu karena gak pakai kacamata dan make up. Huhu, sampai ketemu tanggal 13, Ikis love you. Tulis Amingsu di akun Instagram pribadinya beberapa tahun yang lalu ya, karena bahagia banget nih nikahannya didatangi langsung sama sang idola Ayu Ting Ting beserta seluruh keluarga. Sehat selalu untuk keluarga Amingsu dan Ayu Ting Ting, semoga hari ini lebih menyenangkan dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Semoga kedekatan Ayu Ting Ting bersama Amingsu tak hanya sampai di sini ya. Mimin doakan semoga Ikis bersama Jingga bisa tumbuh menjadi anak yang soleha. Amin ya robbal alamin. Dan di sini terlihat nih kedekatan Ayu Ting Ting bersama si Bontot nih ya, bersama Shiva yang lagi main-mainan nih. Wah, seru banget sepertinya ya, kakak adik nih yang lagi berantem-beranteman. Wih, kirain cuma Mimin aja nih yang sering kayak gini, ternyata sang idola juga Ayu Ting Ting sama ya, sama Shiva selalu kayak gini nih, menjaga keharmonisan, main bersama. Sehat selalu untuk semuanya. Pokoknya Mimin doakan semoga perjalanan wisata dan perjalanan liburan lebaran yang kali ini menyenangkan ya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting pagi hari ini ya. Semoga menyenangkan dan selalu happy. Semoga selalu diberkahi dan selalu dilancarkan deh rezekinya. Good morning untuk Ayu Ting Ting, semoga hari ini lebih menyenangkan dari hari-hari sebelumnya. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting pagi hari ini ya. Bangun tidur nih di Padma Bandung. Suasananya sungguh sangat asri ya, terlihat di sana masih banyak pepohonan yang sangat rindang, sejuk sekali nih. Recommended banget buat para sahabat yang sibuk dengan aktivitasnya untuk bisa berlibur ke sini ya. Wow, pemandangannya luar biasa nih, hutan semua sejuk dan dingin pastinya. Terkenal sangat indah, bersih dan bagus ya. Wisata di sini memang menakjubkan. Oke sahabat, ini dia ya kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini. Semoga nanti siang Mimin bisa memberikan informasi selanjutnya nih mengenai kegiatan Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.